بسم الله الرحمن الرحيم. انت معاف atas masalah broadcast ataupun live sebentar tadi. Baik, kita sambung perbincangan sebentar tadi bahawa Tan Musannif rahimahullah berkata samaituhu bisullamil munawraqi yarqabihi ataupun yurqabihi sama'u ilmil mantiqi. Maka ku namakannya, kata Musannif, bisullami, namakan nazam ini dengan nama sulam munawraq, ataupun dengan bermaksud tangga yang berhias, tangga yang indah. Itu maksud yang disebutkan oleh Tuan Mengarang. Dan riwayat yang lain, munawraq, disebutkan riwayat yang lain, murawnaq. Itu bezanya. Tapi maknanya masih lagi sama. Kata dia, yurqabihi sama'u ilmil mantiqi. Dinaiki dengannya ke langit ilmu mantiq. Kata beliau, bahawa dengan matan sulam ini, diibaratkan bahawa nazam ilmu mantik ini dengan tangga yang dapat seseorang penuntut itu naik melalui tangga tersebut, langit ilmu mantik. Ini dipanggil masalah istiarah. Tapi tidak akan kita detailkan. Maksud dia, Tuan Musani rahimahullah menyamakan ilmu mantik itu seperti langit. Iaitu pada segi kita sebut sama ada masail-masail ilmu mantik itu susah, sehingga kan seperti mana kita hendak naik ke kawasan atas, kita terpaksa bersusah payah. Mungkin kita kata bahawa sulam ini pembantu kita dalam memahami ilmu mantik yang susah-susah, yang disamakan seperti kita menaiki gunung ataupun menaiki ke kawasan yang tinggi memerlukan kepada usaha. Itu salah satulah daripada bahasa kiasan yang dikehendaki oleh Tuan Mengarang. Ataupun yang dikehendaki dengan sama ataupun langit ilmu mantik itu adalah dari segi kemuliaan. Kerana sama adalah satu tempat yang tinggi, maka mulia. Maka Tuan Musani rahimahullah seakan-akan menyatakan ilmu mantik ini adalah ilmu yang mulia. Itu kita akan tengok detail dalam Hasyiah Bajuri menerangkan secara terperinci daripada pelbagai ilmu, terutamanya ilmu balaghah, apakah yang dimaksudkan oleh kalam nazim sebentar tadi. Baik, kita sambung. Wallahu arju an yakuna khalisa, dan pada Allah aku berharap an yakuna khalisa, bahawa nazam ini menjadi ikhlas hanya kepadanya. Liwajihihi al-karim, itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wajihihi diterjemahkan dengan zat, ya, bukan terjemah dengan wajah Allah, tapi diterjemahkan dengan zatnya, iaitu zat Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi dia memohon supaya kitab nazam ini dijadikan sebagai satu amalan yang ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, laisa qalisa. Dan dia pohon juga supaya Allah taala jadikan matan ataupun nazam sulam ini tidak qalis, iaitu kurang. Qalis maksudnya nuksan, eh? Kurang. Membawa maksud boleh jadi bahawa Tuan Pengarang rahimahullah dalam mengarang nazam ini, mengarang mukadimah terlebih dahulu, dia harapkan supaya bantuan Allah Ta'ala untuk menyempurnakan ataupun untuk dia dapat menyempurnakan kitab matan sulam ini. Itu pohonan dia daripada Allah SWT. Ataupun boleh jadi maksud qalisah, kurang, dengan erti kata bahawa kecacatan. Maksudnya memohon pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah taala menjadikan kitab mantik ini kitab yang serba-serbi sempurna di sisi orang yang mempelajarinya. Dan insya-Allah bahawa kita kata doa yang disebutkan oleh Tuan Pengarang ini amat-amat makbul. Kemudian kata Nazim lagi, wa ay yakuna nafi'an lil mubtadi, dan bahawa harapannya ataupun didoakan juga kepada Allah taala bahawa moga-moga nazam ini menjadi nafi'an, iaitu bermanfaat, lil mubtadi, bagi orang yang mubtadi. Saya masih lagi pada peringkat awal mempelajari ilmu. Maksud mubtadi dalam tradisi pengajian Islam, kita kata orang yang tidak mampu membayangkan permasalahan, ataupun disebutkan mubtadi ataupun orang yang berada di level beginner adalah orang yang tidak mampu membayangkan langsung ilmu tersebut, ataupun tidak langsung membayangkan
tidak langsung mampu membayangkan apakah yang dibincangkan dalam ilmu tersebut. Itu maksud mubtadi. Seperti contoh orang kata, kamu tahu tak ilmu mantik? Maka dia kata, aku tak pernah dengar langsung ilmu mantik ni. Maka dia ketika itu berada di level mubtadi. Ataupun orang kata, kamu tahu tak ilmu mantik? Dia kata, saya tahu ilmu mantik. Kamu tahu apa diperbahaskan kepada ilmu mantik itu? Dia kata, oh, saya tak tahu apa yang dibincangkan dalam ilmu mantik. Maka orang yang sedemikian juga berada di level mubtadi. Baik. Tapi apabila dia mengetahui ataupun dia dapat menggambarkan apa yang dibincangkan dalam ilmu mantik, maka ia sudah mencapai kepada level mutawassit, itu pertengahan. Dan jika dia mampu untuk mendalilkan ataupun menyatakan bukti ataupun menyatakan dalil ataupun merungkaikan kemusykilan, maka dia berada di level muntahi ataupun berada di peringkat tinggi. Di sana ada mubtadi, permulaan, kemudian di sana ada mutawassit, iaitu pertengahan, dan di sana ada muntahi, iaitu akhir. Baik, kata dia, bihi ilal mutawwalat yahtadi, dan dengannya, iaitu para penuntut ilmu di peringkat permulaan, dapat mencapai ataupun dapat memahami apa yang terkandung dalam mutawwalat, iaitu kitab-kitab mantik yang panjang lebar ataupun yang memiliki perbahasan yang sangat-sangat susah. Baik. Jadi Tuan Musani rahimahullah memohon ada beberapa perkara, empat perkara. Pertama, bahawa dipohonkan Allah Ta'ala menjadikan amalan yang ini amalan yang ikhlas. Yang kedua, menjadikan kitab ini kitab yang sempurna. Yang kedua, yang ketiga adalah kitab ini dapat bermanfaat terutamanya bagi penuntut ilmu di peringkat mula. Dan yang keempat, bahawa dapat dijadikan sebagai tangga ataupun pembantu para penuntut ilmu di tingkat mula untuk mengetahui apa yang terkandung ataupun untuk memudahkan kefahaman mereka dalam menelaah ataupun mempelajari kitab-kitab mutawwal ataupun kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang susah. Maka Tuan Musanih rahimahullah seperti mana disebutkan oleh Syekh Ad-Damanhuri, mujabud da'wah, rajulun mujabud da'wah, orang yang sangat-sangat makbul doanya. Maka tidak ada seorang alim pun yang masyhur hebat dalam ilmu akliat melainkan mempelajari matan sulam, maka dia mengetahui dan memahami apa yang terkandung dalam kitab-kitab yang tinggi. Ini disebutkan juga oleh Habib Ali Zainal Abidin ketika saya menghadiri kelas beliau, bahawa kata Habib Ali, gurunya Syekh Bilal An-Najjar tidak mempelajari kitab mukhtasar ataupun kitab mubtadi dalam ilmu mantik selain daripada kitab sulam, hanya mempelajari kitab sulam sahaja. Tetapi dengan keberkatannya, dengan ilmu yang terkandung dalam kitab sulam ini, dapat membantu dia memahami kitab yang tinggi dalam ilmu mantik, iaitu kitab Syarah Syamsiyah yang bernama Tahrir Qawaid Al-Mantiqiyah, Syarah Ala Mantiq Al-Syamsiyah. Baik, terus kita membaca berkenaan dengan syarahan Syekh Said Fudah rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Said, aqul المنطق بالنسبة للفكر والتعقل يشبه في فائدته النحو بالنسبة للتمكن من اللغة، فكلما ازداد فهم الإنسان للنحو فإنه يزداد تمكنا في لغته وكلامه. Kata Syekh Sa'id, maka ilmu mantik itu بالنسبة للفكر والتعقل, jikalau kita kaitkan dengan pemikiran, fikri itu dan ta'qul maksudnya sama, pemikiran, ta'akul, yushbihu, disamakan faedahnya itu dengan ilmu nahu yang dikaitkan dengan kekuasaan atau penguasaan dalam ilmu lughah. Maksudnya, kalau kamu hendak menguasai fikiran ataupun kamu hendak menguasai bagaimana cara berfikir yang benar, adalah kamu mesti mempelajari ilmu mantik. Sebagaimana untuk kamu menguasai percakapan lisan, terutama yang dalam bahasa Arab, maka kamu mesti mempelajari ilmu nahwu. Itu maksud kalam Syekh Saifuddin. فَكُلَّمَا ازْدَادَ فَهْمُ الْإِنْسَانِ النَّحْوِ, maka apabila bertambahnya faham manusia pada ilmu nahwu, maka bertambahlah tamakkunan fi lughatihi wa kalamihi, maka bertambahlah kemampuannya ataupun bertambahlah kehebatannya dalam bahasanya dan percakapannya, itu dalam bahasa Arab.
Kemudian kata Syekh Sa'id lagi, wal mantiqu yufidul insana kadhalika fi fikrih, fa innal arifa bi ilmi al mantiqi yatamayyazu an ghairihi bi annahu ya'rifu tamaman kayfa yufakkiru tafkiran sahihan, wa ya'rifu idha arada an yanquda al akharin kayfa hiya al wasa'il as sahiha lin naqd. Kata beliau, dan ilmu mantik ini memberi manfaat kepada manusia pada pemikirannya. Ha, itu seperti mana disebutkan oleh Tuan Pengarang tadi, iaitu sebagaimana ilmu nahwu memberi manfaat kepada percakapan lisan, ilmu mantik memberi manfaat pada membetulkan fikiran. Kata dia, فَإِنَّ الْعَارِفَ بِعِلْمِ الْمَنْتِقِ, maka orang yang arif tahu ilmu mantik ini, يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ, adalah istimewanya daripada selainnya, iaitu orang yang tidak mengetahui ilmu mantik ini, بِأَنَّهُ يَعْرِفُ تَمَامًا, bahawasanya dia mengetahui secara lengkap atau sempurna. Kaifa yufakkir tafkiran sahihan, bagaimanakah dia dapat berfikir dengan pemikiran yang sahih. Wa ya'rifu, dan dia juga tahu, iza arada an yanqud al-akharin, jikalau dia hendak mengkritik orang ataupun membantah orang lain. Kaifa hiya al-wasail sahiha lin-naqd, bagaimanakah cara yang baik ataupun cara yang tepat untuk menyatakan kritikan. Baik. Zaman sekarang ataupun orang yang tidak mempelajari ilmu mantik, yang pertamanya salah daripada cara berfikir. Berfikir yang disebut ada banyaklah isu. Antaranya tahlil, iaitu analisis. Antaranya ala hujjah, iaitu bagaimana melontarkan pembuktian. Maka jikalau seorang itu tidak mengetahui mantik, maka bagaimanakah dia dapat berhujah, itu menyusunkan cara pembuktiannya dengan tepat. Ataupun jikalau dia melihat kesalahan berlaku pada orang lain, bagaimanakah dia dapat mengkritik ataupun membangkang kesalahan orang lain secara tepat. Yang kalau sekarang ini kita membangkang, kita pun tak tahu apa yang kita bangkang, itu jadi masalah. Kemudian kata dia lagi, itu Syekh Saifuddah, wa nahnu la naqsidu بالفكر والتفكير كيفية التعبير عن التفكير, بل إننا نقصد فقط كيف يزداد تمكن الإنسان من استعمال عقله لكي يتوصل إلى العلوم والمعارف الصحيحة باستعمال المقدمات المناسبة. فالمنطق يرتب عقلية الإنسان الداخلية, ولذلك فإن فائدة المنطق إنما هي للجنان كما قال المصنف, وليس للسان, فإن اللسان يتدرب بالآداب والنحو واللغويات الأخرى, وليس المنطق لغة للسان, بل هي لغة للعقل والجنان والفكر. كتب شسعي, ونحن, dan kami ini tidak maksudkan dengan istilah fikir ataupun istilah tafkir. Yang kami tak masukkan apa di balik istilah fikir dan juga tafkir itu, bagaimana cara untuk kita melontarkan apa yang ada dalam benak fikiran. Bukan masuk kalam dia seperti itu. Maksudnya cara ekspresi. Bukanlah maksud fikir itu adalah cara untuk kita melontarkan buah fikiran kita kepada orang lain. Bukan maksud itu yang Syekh Sa'id kehendaki. Bahkan kata Syekh Sa'id, yang kami kehendaki di sini adalah bagaimana cara untuk menambah keupayaan seseorang insan itu dalam menggunakan akalnya, supaya keupayaan tersebut dapat menyambung ataupun menyampaikannya kepada ilmu-ilmu yang sahih dengan menggunakan premis-premis yang bersesuaian ataupun menggunakan muqaddimah-muqaddimah yang bersesuaian. Nanti kita akan belajar bahawa berkenaan dengan pembahasan ilmu mantik ini, untuk kita nak mendapatkan konklusi yang tepat, maka mestilah kita itu mengikuti kaedah-kaedah perletakan mukaddimah ataupun kaedah-kaedah perletakan premis. Maka jikalau salah kaedah-kaedah perletakan tersebut, maka kita tidak akan sampai kepada natijah yang tepat. Sebagaimana saya nak beri contoh adalah seperti apa? Seperti seseorang yang mengatakan bahawa Muhammad pelajar kelas 1. Semua pelajar kelas 1 pandai.
dia ada berapa tu. Maksudnya premis pertama, seorang berfikir, maksudnya dia kata Muhammad pelajar kelas 1. Premis yang kedua, semua pelajar kelas 1 pandai. Maka daripada konklusinya Muhammad pandai. Baik. Jadi kita ketahui bahawa dalam penyusunan mukaddimah ini, kita boleh lihat bahawa di sana ada mukaddimah yang berbentuk mukaddimah hukum bagi individu tertentu, iaitu Muhammad. Kita hukumkan dia adalah pelajar kelas 1. Kemudian kita sebutkan berkenaan dengan bahawa satu hukum universal, satu hukum kulli. Kata dia, semua pelajar kelas 1 pandai. Baik. Kalau kita lihat cara tertiban akal, kita akan lihat bahawa apa? Hukum bagi yang tertentu akan mengikut hukum yang universal, ataupun kita kata bahawa apa? Kita kata bahawa pelajar kelas 1 itu universal. Maksudnya semua pelajar kelas 1 itu universal. Muhammad termasuk daripada pelajar kelas 1. Maka kita katakan bahawa hukum universal akan berpindah kepada individu yang termasuk daripada individu hukum universal tadi. Ah, macam pening lah. Itu tambahan lah. Nanti kita akan lihat secara detail dalam bab tasdiqat. Baik. Tanpa lengahkan masa, kita terus menyambung pengajian ataupun kita terus menyambung bacaan daripada kitab Syekh Said Fudah ini. Okey. Kata dia, falmantiqu, maka ilmu mantiq ini, yuratibu aqliyat al-insan ad-dakhiliyah, maka ilmu mantiq ini menyusun akal manusia yang berada di dalam dirinya. Walizalika, maka oleh itu, sungguhnya faedah mantiq hanya sahaja bagi akal. Ziljanan maksudnya akal. Seperti mana yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah, dan bukannya bagi lisan. Kerana lisan ya tadarrabu, maksudnya kata Tuan Musannif, kerana lisan itu berlatih. Maksudnya lisan itu dapat dilatih bil adabi wal nahwi wal lughwati al ukhra, dapat dilatih dengan ilmu adab. Ilmu adab maksudnya ilmu sastra. Apabila contoh sesuatu itu membaca khazanah-khazanah ilmu-ilmu sastra, dia mengetahui bagaimana untuk mengekspreskan ataupun menggunakan cakapan-cakapan yang indah, maka itu dapat meningkatkan keupayaan lisan beliau. Ataupun ilmu nahu, dapat mengetahui bagaimanakah ayat yang betul, ayat yang salah. Wal lughawiyat, lughawiyat yang dimasukkan di sini adalah mufradat-mufradat al-lughah, iaitu dia ketahui berkenaan dengan kalimat-kalimat yang halus ataupun yang memiliki makna yang tepat yang boleh diletakkan dalam ayat. Kemudian dia kata, walaysa al-mantiqu lughatan lil-lisan, dan mantiq itu bukanlah bahasa bagi lisan, bal huwa lughatun lil-aqli wal-jinan wal-fikri, bahkan ilmu mantiq itu adalah bahasa bagi akal dan juga fikiran. Itu kata Syekh Said Fudah rahimahullah. Kemudian kata beliau lagi, wa nad'u Allah ta'ala an yuhayyi'a lil qari'i al-istifadata min hadha al-sharh wa yaj'alahu fi mizan hasanatihi. Nah, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyediakan bagi para pembaca ini peluang untuk mengambil faedah min hadha al-sharh, daripada syarahan ini, dan menjadikannya, iaitu syarahan ini, fi mizani hasanatina, di dalam neraca kebaikan kita. Wa nahnu la nadda'i anna hadha al-sharha yahtawi daqa'iqa ilmin mantiq, fahuwa yani dia tak berapa jelas pada naskah saya ni. ونحن لا ندعي أن هذا الشرح يحتوي دقائق علم المنطق ولكن هو يشرح كلياته وقواعده العامة بحيث يكون مفيدا للمبتدئ في هذا العلم فإن من يريد التعمق في هذا العلم لا يجوز له أن يكتفي بهذا القدر
بل عليه أن يرتقي بعد ذلك إلى المطولات التي تحتوي دقائق العلم. هذا جزء منه. Bahwa kami tidak mendakwa bahwa syarahan ini mengandungi, yahtawi maksud mengandungi daqa'iq, iaitu perincian-perincian yang halus berkenaan dengan ilmu mantiq. Bahkan bahkan kitab ini mensyarahkan kulliyat ataupun disebutkan perkara-perkara universal universal yang asasi, wa qawaidihi al-ammah, dan kaedah-kaedahnya yang umum. Dari sudut ia dapat bermanfaat ataupun dari sudut ia sangat-sangat sesuai ataupun dapat memberi manfaat kepada para penuntut ilmu yang berada di tingkat awal. Fi hadzal ilmi, terutama pada ilmu mantiq ini. Kata Syekh, maka siapa yang ingin mendalami ilmu mantiq ini tidak boleh ataupun tidak harus untuk dia berpada dengan kadar membaca syarahan ini saja. Tak boleh. Mestilah dia baca ataupun dia meningkat kepada membaca kitab-kitab mutawalat, iaitu kitab-kitab yang detail yang lain, kitab tebal yang lain yang mengandungi detail-detail perincian ilmu mantiq ini, seperti kitab Syamsiyah, Tahzibil Mantiq, dan juga hasyiahnya, iaitu Hasyiah Mullah Abdullah dan sebagainya. Maka perlulah seseorang menuntut ilmu itu bersemangat tinggi untuk mempelajari ilmu mantik, bukan hanya berpada dengan kitab-kitab yang kecil, tetapi membaca kitab-kitab yang besar. Wali'alam talibu al-ilmi anna al-intiqal ila al-mutawwalat la yumkinu illa ba'da fahmi nahwi hadhihi al-muqaddimat al-mukhtasarat fa inna at-taraqqiya fi al-ulum la yahsulu 'adatan illa tadarrujan wal-'ilmu al-'adi huwa alladhi yajibu 'ala al-khalqi al-iltizam bi ahkamihi فيستحيل فهم دقائق العلوم إلا بعد فهم كلياته. Kata Syekh Sa'udah, ketahuilah para penuntut ilmu bahawa berpindah kepada kitab-kitab yang mutawalat, iaitu kitab-kitab yang besar, tidak akan berhasil melainkan selepas kita memahami apa yang terkandung dalam kitab-kitab muqaddimah, iaitu kitab-kitab yang berada di peringkat awal, al-mukhtasarat, yang ringkas. Maka kitab di hadapan kita ini adalah kitab yang ringkas. Perlu kita faham terlebih dahulu, barulah selepas itu kita dapat memahami dengan baik apa yang terkandung dalam kitab-kitab yang tinggi. Kata dia lagi, maka menaiki dalam ataupun ataupun kita sebut menaiki peringkat-peringkat ilmu yang tinggi ataupun ke level-level ilmu yang tinggi itu tidak akan terhasil dari segi adab melainkan dengan cara berperingkat, step by step. Itu maksud tadarujan. Dan ilmu dari segi adab ini, ilmu adab ini, dia kata, apa yang wajib ke atas makhluk ataupun ke atas manusia untuk melazimi hukum hakamnya. Maksudnya, apabila kita manusia terkongkong dengan hukum adab, maka kita mesti ikut hukum adab. Maksudnya, ilmu itu tidak ada cara lain melainkan melalui kita mempelajarinya. Maka tidak boleh untuk seseorang nak hendak alim dalam satu-satu bidang, dia tidur pada waktu malam dalam keadaan jahil, tiba-tiba bangun pagi boleh mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita katakan dari segi adat bukannya begitu. Maka seorang dari segi adat yang disebut oleh Musannif rahimahullah perlu mempelajari ilmu, barulah dia dapat menguasai mana-mana ilmu daripada ilmu-ilmu agama. Sebab itu kata musannif, fayastahilu fahmu daqa'iqil ulum illa ba'da fahmi kulliyatiha. Maka mustahil untuk seseorang memahami benda yang halus daripada ilmu-ilmu ataupun perincian yang halus daripada ilmu-ilmu, mana-mana ilmu sekalipun, melainkan selepas seseorang itu mengetahui kulliyatnya. Apa maksud kulliyatnya di sini? Iaitu benda-benda asasi, kaedah-kaedah asasi, istilah-istilah asasi yang dimuatkan dalam kitab-kitab muqaddimah ataupun kitab-kitab yang ringkas yang perlu dipelajari terlebih dahulu oleh para penuntut ilmu. Baik, kalau tuan-tuan ada ta'liq yang nombor dua itu daripada ta'liq Syekh Bilal An-Najjar, murid Syekh Saifuddah, kata beliau, ini adalah nasihat yang sangat-sangat berharga bagi para penuntut ilmu. Maka
seorang penuntut ilmu itu perlulah mempelajari ataupun bersungguh-sungguh mempelajari ilmu, yakni dengan berperingkat, berperingkat. Kata Syekh Bilal lagi, seseorang itu tidak boleh memperolehi ilmu dari segi adatnya melainkan melalui usaha dan kesungguhan, dan menghasili ilmu tanpa sebarang usaha itu adalah perbuatan mencari adat yang sudah tetap. Maksudnya tidak ada orang yang mampu mendakwa bahawa dia mendapati ilmu dalam keadaan tidak berpenat. Kemudian kata Syekh Bilal Najjar, barang siapa yang menghendaki ilmu dengan cara apa? Tidur dalam keadaan jahil dan kemudian berpagi dalam keadaan alim, adalah ibarat orang yang sebegini seperti orang yang menunggu hujan daripada langit ataupun menunggu hujan emas daripada langit. Sedangkan adakah betul ada ataupun adakah boleh langit menurunkan hujan emas? Tentu sekali tidak. Kemudian dia kata lagi, wal mushtaghilu bil azkari talaban lil asra duna jaddin fi ta'allumi wa huwa balidu al qa'idu sinwan. Ini kalam kasar sikit daripada Syekh Bilal Najjar. Dia kata orang yang hanya duduk berzikir dengan harapan mendapat rahsia-rahsia ilmu tanpa usaha yang gigih dalam menuntut ilmu itu, maka dia ibarat orang yang bodoh yang tidur ataupun orang yang tidak berusaha. Adapun dia itu sama dengan orang yang bodoh dan orang yang tidak berusaha dalam menuntut ilmu. Ataupun kata Syekh Bilal Najjar, seperti orang yang melalui jalan yang berasingan. Maksud berasingan apa? Dia hendak pergi ke Perlis tetapi daripada Kuala Lumpur seperti contohnya menuju ke selatan, maka kita kata sampai bila-bila pun dia tidak akan sampai ke Perlis. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuan Pengarang rahimahullah, iaitu setiap ilmu perlu diperolehi melalui jalan usaha yang gigih, melalui jalan mempelajarinya dengan guru-guru ataupun dengan kita sebut menghadiri majlis-majlis ilmu. Baik. InsyaAllah pada halaqah yang seterusnya saya akan terangkan secara detail berkenaan dengan mabadi' asyarah bagi ilmu mantiq sebagai satu ringkasan ringkasan bagi perbahasan yang kita sebutkan pada malam ini, insyaAllah. Jadi jikalau mudah, insyaAllah kita akan bertemu pada pagi besok. Saya akan terangkan kepada tuan-tuan masalah mabadi' asyarah bagi ilmu mantiq. Kerana tadi kita telah lihat beberapa sebutan mabadi' asyarah oleh Tuan Nazim rahimahullah. Yang pertama berkenaan dengan nama, perkataan mantiq itu nama bagi ilmu. Dan kemudian perkataan memelihara pemikiran daripada kesalahan, maka itu faedah bagi ilmu mantiq. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan nisbah ilmu mantiq ini, itu kaitan ilmu mantiq ini dengan ilmu-ilmu yang lain, maka itu kita akan perincikan secara detail pada perjumpaan besok insya-Allah taala. Wallahu taala alam wa azza wa jalla wa sallallahu ala sayyidina Muhammad عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.